Kalau Jawa Timur ada ciri khasnya telur petis. Terus ada sayur godokan. Ini saya panasin. Sayur godokan itu ini lebih ke ini. Tuh, yang kacang panjang. Saya kaget. Oh iya ya, ada warga baru. Si Kire udah pulang ke rumah. Jadi saya ada mainan baru. Oldest youngest fish. Oldest. Itu aja untung di. Yes. Pakai lipstick ya. Assalamualaikum semuanya. Hari ini hari raya Idul Fitri. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Dan seperti biasanya pagi-pagi itu kita masih sempat habis sholat. Kita hari ini tuh nggak ke lapangan, nggak ke masjid gitu. Jadinya semuanya langsung menyantap sarapan. Apa aja yang dimasak? Seperti biasa. Lontongan-lontongan ini lebaran gak lebaran tuh selalu ada sih di rumah. Tapi kalau ini versinya lebih banyak gitu ya. Dan ini hari ini Sarah bikin lauk ketupat sendiri. Ini hasil ketupat sendiri. Biasanya kita pesen-pesen apanya, lontongnya. Tapi kalau lauk-lauknya sih ya normal seperti keluarga-keluarga yang lain. Sambal goreng ati. Terus kalau Jawa Timur ada ciri khasnya telur petis. Telur petis itu aja. Terus ada sayur godokan. Ini saya panasin. Sayur godokan itu ini lebih ke ini tuh, yang kacang panjang. Kacang panjang sama kalau di Jakarta biasanya pakai pepaya ya, kalau di itu. Dan ini opor ayam seperti biasa, opor ayam normal. Udah makan berapa piring, Bun? Satu piring. Nanti kan mesti sungkeman ke mama, jadi pasti di sana mungkin ada banyak makanan, mesti makan lagi dan makan lagi, nggak berasa. Tadi aja kebangun itu, oh iya udah nggak sahur. Ternyata saya udah mulai terbiasa. Biasanya sih kan dulu sarapan tuh cuman roti aja satu sama kopi. Kan pas sahur kemarin nggak gitu, jadi udah, oh iya tadi bisa masuk lontong pagi-pagi tadi. Terus ada lagi ya, spesialnya lebaran kali ini ada si Kire, anaknya Ai. Jadi kemarin tuh pas kemarin sore ya mau menjelang buka puasa, saya kaget. Oh iya ya, ada warga baru. Si Kire udah pulang ke rumah. Jadi saya ada mainan baru. Nanti nungguin Kevin Silo turun, terus sungkeman, terus udah gitu kita ke mama. Untuk sungkem mama di sana. Sampai ketemu. They're children, no? Are you wearing masa? Enggak.
Nyium peppermint enak. Bunda nggak bisa kalau nggak pakai peppermint. Eh? Aku malah nggak kuat. Yeah. Oldest, youngest, fresh. Oldest Saputra. Ini udah tahun ke-19. Mau ke-19 tahun anak-anak sungguhan sama Bunda. Eh? Ya. Salam dalam aku semangga. Iya, Abang ini udah mau tahun ke-19 sungguh sama Bunda. Kecil-kecil juga. Bisa sungkeman gini terus lagi ya dari tahun ke tahun ya, Nak ya? Assalamualaikum, saya Yuni Syara. Saya Kevin. Saya Selo. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Lahir dan batin.
Sungkem ya, ini. Sungkem ya. Ya. Ini ya. Mohon maaf lah dan batinnya mah ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin untuk semua yang sedang menyaksikan tayangan YouTube Yunisyara ini. Tentunya pada kesempatan ini ingin sekali saya bersama keluarga besar The Lemos, mewakili suami saya dan juga anak-anak saya semuanya, mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan juga senantiasa semangat untuk terbebas dan keluar dari pandemi COVID-19 ini, dan juga kita tetap harus saling membangun kerjasama untuk selalu bergotong royong supaya ini menjadi modal sosial untuk kita terus semangat supaya kita bisa kembali bekerja di bidang apapun yang sedang ditekuni oleh semua penggemarnya UNET atau yang sedang menyaksikan acaranya UNET ini. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri juga untuk semua keluarga Indonesia yang alhamdulillah patuh terhadap protokol kesehatan untuk tidak melakukan kerumunan. Ya, jadi tadi yang seperti hari ini kami lakukan seremoni kecil seperti sungkeman, seperti makan lontong, ketupat, apalagi ya. Terus kita ada beberapa bakul makanan sederhana.
itu justru semakin membuat kita semakin intim dengan keluarga kecil dan lebih konten komunikasinya jadi jauh lebih dalam, lebih deep. Jadi saya bersyukur sekali walaupun lebaran ini kita hanya sangat-sangat melimitasi keluarga besar, tapi mudah-mudahan kita tetap harus semangat supaya tahun depan insya Allah kita bisa kumpul bersama kembali. Selamat Hari Raya!